Baru-baru ini, sosok oknum petugas dinas perhubungan jadi sorotan. Pasalnya, oknum petugas dishub itu menghapus tulisan parkir gratis di depan minimarket. Video detik-detik dishub hapus parkir gratis dibagikan akun TikTok Sekotong Mendunia, Kamis, 27 Juni 2024. Pada video tersebut, terlihat seorang petugas dishub yang membawa ket semprot di salah satu tangannya. Ket berwarna putih tersebut disemprotkan ke arah tulisan parkir gratis yang tertempel di dinding bagian depan minimarket. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.